merespon tim Sparta kemarin sehingga berhasil menangkap beberapa pelaku yang diduga penyalahgunaan narkoba. Mungkin bisa dijelaskan kronologinya seperti apa? Awalnya pada saat call center Sparta yang selalu dipegang oleh admin itu mendapatkan aduan adanya 4 atau 5 orang berkumpul di rumah kosong tanpa berpenghuni, dan rumah itu sering dijadikan ajang kegiatan yang kriminal oleh masyarakat di daerah Nusuan atau Nahim. Kemudian karena adanya laporan tersebut, terus kemudian anggota melakukan tindakan cepat. Sesaat itu kurang lebih 10 menit hanya sudah sampai di TKP, dan ternyata di sana ada kegiatan yang memang mengungkap masyarakat langsung narkoba, gitu ya. Analisanya saat itu seperti itu. Jadi saat ada di sana, 5 orang itu lari, ada yang lompat tembok, kemudian ada yang naik ke genteng, sambil ada yang beresiko barang bukti juga kita temukan di sana berupa pipet, terus kemudian berupa aqua yang memang dimodifikasi untuk barang bukti sabu-sabu khususnya. Kemudian sabu-sabunya saat itu belum dimaksimalkan untuk ditemukan, namun kita mengamankan tersangka terlebih dahulu. Jadi total saat itu ada 5 orang yang dicurigai. Lanjut setelah itu kita membawa atas perizinan dari ketua RT untuk melihat mengamankan barang bukti yang ada di TKP. Kemudian kita pindahkan ke kantor Samapta atau poskonya Sparta. Jadi Sparta ini adalah sang penjaga Surakarta, supaya tidak disalah mengerti bahwa tidak ada tim-tim khusus, namun ini adalah sang penjaga Surakarta memastikan kota Surakarta itu memang aman dan kondusif, dan ini memang adalah bentukan dari Sat Samapta Polresta Surakarta. Kasus ini selanjutnya sudah dilimpahkan ke narkoba atau seperti apa? Sesaat kami mengamankan tersangka di perjalanan, kami langsung komunikasi dengan Dokpol Polri. Jadi untuk melakukan tes urin, kemudian setelah itu kami tes semuanya positif. Namun untuk barang buktinya kami juga nanti melakukan pengembangan, dan saat itu juga kami langsung menyampaikan kepada Sat Narkoba Polresta Surakarta dan langsung ditangani dan langsung kami limpahkan setelah kami membawanya ke Polresta Surakarta. Jadi sejauh ini Sparta mengamankan saja ya, dari aduan masyarakat di Indonesia? Ya, saat ini kami mengamankan 5 orang yang diduga terlibat dalam hal narkotika dengan dikuatkan adanya barang bukti berupa pipet, gunting, kemudian botol aqua, gilingan plastik yang memang menunjukkan mengarah ke narkotika jenis sabu-sabu. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.